Halo sahabat sobi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan saya di CHC Channel sahabat. Untuk hari ini saya ingin mencoba mengetes akurasi ya si senapan Sub Cannonball 747L di jarak kurang lebih 15-20 meteran ke burung yang agak kecil ya, di 4 pompa sahabat, dan mimisnya memakai mimis Super Dome. Oke, sebelum kita lanjut untuk mengetes dan berangkat ke lokasi ya, saya ingin coba dulu untuk mereview bagian senapan ini. Apa saja yang nempel di senapan ini, oke sahabat. Nah, pertama-tama saya akan coba review di senapannya, mereknya Sub Cannonball ya. Modelnya 747L. Nah, chamber ini chambernya plastik ya, terbuat dari plastik tapi kuat banget, sama untuk visir depannya juga plastik sahabat. Nah, untuk tabungnya ini tabungnya OD25 sahabat, dan laras panjangnya kurang lebih 60 cm dan alurnya alur 12. Nah, senapan ini memakai peredam merek Sniper sahabat, namun udah dibungkus ya, mereknya gak kelihatan. Panjangnya kurang lebih 15 cm dan OD-nya OD30. Untuk di bagian popornya terbuat dari kayu mahoni, ada polanya. Nah, kanon mereknya dan warnanya coklat tua sahabat, ini warnanya coklat tua. Dan untuk triggernya juga terbuat dari plastik ya, ini kuncinya, kunci trigger, dan ini sangat empuk banget sahabat. Kita lanjut ke bagian teleskop. Senapan ini memakai teleskop Basnel 39x32 EG ya. Ini tuh seperti biasa ya, lampu palang dan jom. Saya pakai di jom 4 ya. Ini turret atas dan turret samping. Untuk sunhead saya beli lagi sunheadnya ya, beli lagi, banyak di toko-toko online ya. Dan untuk mounting teleskopnya menurut saya ini terlalu pendek ya sahabat, jadi pas kita teropong dari belakang si visir depan itu kelihatan banget gede di bawah. Oke, dan untuk grendel sahabat, nah grendelnya bentar, nah grendelnya cuma diklik aja enak. Nah, masukkan mimis, klik. Teman-teman sahabat sobi, kita langsung tes akurasi si senapan ini ya. Om, sebentar, untuk senapan ini memakai mimis Super Dome ya, 4,5 ya, kurang lebih kita nembak di jarak 15 meteran ke burung emprit ya. Kita sambil nyanggung di sini bantuin petani mengurangi hama burung emprit. Nih padinya baru mulai mateng ya. Dan untuk pompaan nih saya memakai 4 pompa sahabat sobi. Yuk kita langsung nyanggung nungguin si burung empritnya yuk.
Oke sahabat Sobi, dikarenakan waktu sudah mulai mau maghrib ya, untuk mengetes akurasi si senapan ini saya rasa sudah cukup. Tadi beberapa kita nembak burung emprit di jarak ya kurang lebih 15 sampai 20 meteran, itu sangat lah akurasinya mantap sekali ya. Dan untuk kekuatan angin nih sahabat, untuk kekuatan anginnya 4 pompa saja ini sudah kenceng untuk melemparkan si peluru si mimis ya, sangat kencang sekali menurut saya. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak memompa senapan ini. Oke. Oh, jangan lupa sahabat untuk terus dukung channel saya dengan cara di like, di komen, di subscribe tentunya, dan bantu share juga sahabat. Mungkin saya undur diri. Bertemu lagi di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.